Halo semuanya, balik lagi di Ugun Lab Channel. Kali ini kita akan membahas tentang terlampau canggih pesawat siluman SU-57 mampu kendalian 4 drone tempur. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut. Jet tempur multiperan Sukhoi SU-57 Velon akan secara bersamaan mengkoordinasikan 4 drone serang atau UCAV Sukhoi S-70 Ohtonic B. Hal ini disampaikan oleh kantor PES United Aircraft Corporation atau URC. Saat ini, opsi untuk mengendalikan drone serang dari kokpit SU-57 sedang dikerjakan. Sebuah jet tempur diharapkan membawa 2 hingga 4 drone Ohtonic tersebut. Diungkapkan dalam sebuah misi tempur bersama ini, Ohtonic B akan bertugas menyerang target darat di bawah komando pilot SU-57. Gerombolan Ohtonic bertugas menyerang target hingga menembus jantung pertahanan musuh. Sementara, SU-57 akan menetralisir jet tempur lain yang mendekat. Sukhoi SU-57 adalah pesawat tempur multiperan generasi kelima buatan Rusia yang dirancang untuk menghancurkan semua jenis target udara, darat, dan lautan. SU-57 memiliki fitur teknologi siluman dengan penggunaan material komposit yang luas dan mampu mengembangkan kecepatan jelajah supersonik. SU-57 dilengkapi dengan peralatan radio elektronik onboard paling canggih, sistem radar tersebar di seluruh tubuhnya, dan beberapa inovasi lainnya. Persenjataannya ditempatkan di dalam badan pesawat dengan pilihan berupa rudal anti pesawat R-77, R-73, R-37M, lalu rudal udara kepermukaan KH-38ME dan KH-359MK2, rudal anti kapal KH-35E, rudal anti radiasi KH-58, dan beragam bom pintar. Sedangkan Ohtonic B adalah UCAV pengganti drone serang sekat yang dikembangkan oleh Biro Desain MiG yang dihentikan proyeknya pada tahun 2012. Drone bersayap delta tanpa sirip ekor ini memiliki berat lepas landas 20 ton dan dapat melaju dengan kecepatan sekitar 1000 km per jam. Radius tempur Ohtonic B mencapai 4000 km dengan membawa muatan dalam perutnya sebesar 200 kg berupa rudal atau bom berpemandu. Drone serang berat Ohtonic B melakukan debutnya pada 3 Agustus 2019 lalu. Penerbangan berlangsung lebih dari 20 menit di bawah kendali operasi darat. Baru pada tanggal 27 September 2019, Ohtonic B melakukan penerbangan bersama SU-57. Drone bermanuver di udara dalam mode otomatis pada ketinggian sekitar 1600 meter selama 30 menit. Oke, itulah dia pembahasan tentang terlampau canggih, pesawat siluman SU-57 mampu kendalikan 4 drone tempur. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.